Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, semoga sehat-sehat selalu, amin. Kali ini kita mau bikin video ke Papandayan. Berangkat dari di depan itu ada pertigaan Pasar Setu. Ada di Bekasi ya. Nah ini pertigaan Pasar Setu, belakang itu ke arah Bantar Gebang. Belok kiri ke arah Cibitung, belok kanan ke arah Cilengsi. Kita belok kanan ke arah Cilengsi lewat Jonggol ya. Kita lewat Jonggol, lanjut ke Bandung, dari Bandung baru ke Garut, Garut ke Papandayan. Hari ini tanggal 8 Oktober 2022, jam 7 lewat 10, ya lewat 9 sih, anggap aja lewat 10 lah ya, biar enak hitungnya. Nah, perjalanan ini agak jauh karena mumpung ada libur 2 hari, Sabtu dan Minggu kita libur ini. Wes mantap. Ini jarang-jarang libur 2 hari. Nah, ini kebetulan pas lagi ada libur 2 hari. Kayaknya bisa nih kalau nginep. Nah, makanya nyobain ke Papandayan. Kita ntar nginep. Nginepnya di mana nggak tahu. Ntar cari aja penginapan di sana. Tadinya udah pengen camping juga. Udah rencana pengen camping. Pas mau bawa tenda, terus bawa perlengkapan. Kok penuh banget ya motornya. Akhirnya ya wes lah. Nggak usah bawa tenda lah, nginep mah gampang lah, nyari apa kayak nyari penginapan apa nyari apa kayak gampang lah. Mau bawa kompor aja perasaan dimasukin kok jadi penuh bawaan, ya udah nggak jadi akhirnya. Untuk jalur seharusnya jalan ini lurus ke depan sana sampai Cilengsi baru belok kiri ke arah Jonggol. Tapi ini lewat alternatif biar lebih cepet, kita belok lewat Gang Asem, lewat danau apa tuh namanya, Situ Burangkeng. Nanti tembusnya di Cibucil, tapi nggak perlu kita jelasin alternatif ini ya. Soalnya dulu pernah bikin videonya juga, dan biar nggak nambah-nambahin durasi. Nah, ini Gang Asem kita masuk. Pokoknya kita pernah bikin video lewat jalur ini, jalan alternatif ini. Nanti kalau kalian pengen nonton video jalan alternatif ini, bisa diklik linknya ada di atas ya. Kita kasih link di atas. Waktu itu kita bikin video perjalanan lewat jalan alternatif ini nih. Dari Pasar Setu menuju ke Jonggol, tapi lewat alternatif. Untuk yang video saat ini, langsung di-cut aja ya, biar lebih cepet. Nah, tahu-tahu udah nyampe Cibucil. Ini namanya daerah Cibucil, ini pertigaan Cibucil. Belok kanan itu ke arah Jonggol, belok kiri, ini ke arah, belok kanan ke arah, apa namanya, Cilengsi, belok, gimana sih? Belok kanan ke arah Cilengsi, belok kiri ke arah Jonggol, ah. Barusan belok kanan itu ke arah Cibubur, ke arah Cilengsi, belok kiri ini ke arah Jonggol, ke arah Bandung. Kita belok kiri. Sampai di Tugu Tegar Beriman. Kanan ini ke arah Alun-Alun, ke arah Puncak 2, ke arah Dayeuh juga bisa. Kita belok kiri aja deh. Belok kiri ini ke arah Cariu ya, ke arah Cariu, ke arah Cianjur, Bandung. Sebenarnya barusan belok kanan itu juga bisa, ambil yang kanan. Ngindarin jalan rusak di sini. Di depan itu kan jalannya rusak ya. Tapi ya udahlah. Bismillah aja, mudah-mudahan udah diperbaikin. Kita cek lagi. Soalnya udah lama juga nggak lewat sini. Nah ini sementara masih bagus, alhamdulillah. Nggak tahu di depan sana udah diperbaikin apa belum. Semoga aja emang udah bener-bener bagus ya. Oh iya nih. Dulunya kan ini rusak ini. Wes alhamdulillah. Ternyata udah bagus sekarang. Oh iya udah bagus, keren. Dulunya di sini nih parah nih. Terakhir kali lewat sini masih hancur. Lubang-lubang gede banget, sekarang udah mulus. Mantap. Sampai di pertigaan Mengker ini ciri-ciritanya. Ciri-cirinya ada tulisan Al Andalus belok kanan, ada Alfamart, ada Indomaret. Ada petunjuk arah ke pesantren Al Andalus belok kanan. Itu ke arah Puncak 2, ke arah Gunung Batu, ke arah Cipanas juga bisa lewat jalur Puncak 2. Nah pokoknya kalian yang pengen ke Puncak 2, pengen jalan-jalan ke Puncak 2, tapi nggak pengen lewat Jonggol, bisa naik di pertigaan barusan. Pertigaan Mengker namanya, itu namanya pertigaan Mengker. Ciri-cirinya ada petunjuk arah ke arah pesantren Al-Andalus. Nah itu dia. Nanti ketemunya di Gunung Batu. Dari Gunung Batu bisa menuju ke arah, apa tuh namanya, Cipamikis, bisa juga lurus ke arah Gunung Batu 3. Nah kalau Gunung Batu 3 itu langsung ke Pak Musukowangi, langsung sampai ke pertigaan Pak Musukowangi yang ada sayur-sayuran itu. Nah ini kita lanjut lurus ke depan sana ke arah Cariu. Ke arah Cariu, ke arah Cianjur. Sekarang jam 8 lewat 1.
sekarang jam 8 lewat 15. Berapa jam perjalanan ya? Ya nanti kita tulis di videonya aja ya. Untuk video ini banyak yang kita potong biar lebih cepat, biar lebih menyingkat durasi, soalnya lumayan jauh jaraknya. Ya wes, kita cut lagi ya. Nanti kita jelasin kalau ada yang penting-penting. Jam 8 lewat 41. Di depan itu nggak jauh lagi sampai di perbatasan Bogor Cianjur. Nah, ini ada tempat wisata penangkaran rusa. Penangkaran rusa Bogor, Kabupaten Bogor. Barusan belok kiri ya, itu penangkaran rusa. Di depan itu perbatasan Bogor dan Kabupaten Cianjur. Wes, monggo disalip. Nyantai aja. Biar gambarnya lebih stabil. Kalau agak ngebut itu kempresek, terus gambarnya juga kurang stabil, makanya kita pelan aja. Nah, ini waktu itu jalannya rusak parah ini, beberapa bulan yang lalu lah. Sebelah kanan itu kan ada penambangan batu, batu apa pasir ya, batu sih pokoknya, gue. Batunya gede banget tuh. Ada truk mau nyalip, silahkan monggo disalip. Yuk. Wah, ini sebelumnya jalannya ini parah rusaknya. Sekarang udah mulus. Terus mantap lah, terima kasih. Ada yang mau touring juga itu kayaknya itu. Aduh. Masih agak rusak yang ini. Nah, nggak jauh lagi di depan itu ada jembatan, disitulah perbatasan Bogor Cianjur. Ini dia perbatasan Kabupaten Bogor. Selamat jalan di Kabupaten Bogor. Ayo vaksin katanya, udah 3 kali, udah lama. Nah, ini masuk di Kabupaten Cianjur. Di depan ini nggak jauh langsung nanjak ini kalau nggak salah ya. Nanjak, terus ada pertigaan Cikalong yang ke arah Waduk Cirata. Nah, itu kan langsung nanjak kan ya. Langsung nanjak tapi tanjakannya nggak terlalu terjal kok ini. Tanjakannya itu nggak terlalu terjal ya, emang sih jarak tanjakannya itu panjang ya, jauh sekitar 2 kiloan lah waktu itu pernah ngecek, tapi ini nggak terlalu terjal, ini masih ya begini landai lah. Jam 8 lewat 44 sekarang. Udah matiin aja ya, nanti kita sambung di momen-momen berikutnya. Sementara kita matiin dulu biar enggak kelamaan. Nanjak terus. Barusan tanjakannya itu panjang banget, sekitar 2 kilo. Dulu pernah ngecek. Ya, sekitar 2 kiloan lah. Ini udah mau sampai puncak, puncak Pinus. Berisik banget barusan motor suaranya. Nah, ini sampai di puncak Pinus Cianjur. Tuh, warung nasi puncak Pinus. Ya kayak di puncak Bogor gitulah, banyak jajanan-jajanan khas daerah puncak. Ada peyem, ada mochi, dan lain-lain. Tadi nanjak terus ya, sekarang turun terus pastinya. Tapi ya udahlah, yang namanya turunan ya begini, nggak terlalu serem juga sih sebenarnya. Udah, matiin lagi ya. Berhenti sebentar, ada di daerah Cikalong. Wah, ini pemandangannya bagus banget. Sebelah timur itu bagus banget pemandangannya. Ntar deh dari depan kayaknya kelihatan. Di depan juga pemandangannya bagus juga. Itu pegunungan yang ada awannya. Wih, keren. Nah, dari depan situ tuh kelihatan sebelah timur, sebelah kiri. Ntar dulu kita minggir dulu bentar. Waduk Cirata kelihatan.
Waduk Cirata itu waktu itu kita pernah bikin video juga dari sini sampai ke Waduk Cirata depan sana. Mantap. Ntar ketemu SPBU beli bensin. Banyak lah kalau mau bensin di daerah sini banyak. Ini turunan juga, ini turunan. Turunannya lumayan panjang juga. Yang dari depan otomatis ya tanjakannya terjal. Tapi yang enggak terjal-terjal banget, enggak curam-curam banget lah. Biasa aja. Cuman panjang, tapi panjang. Ini jalan pelan 39 36 sampai di daerah Cikalong. Nah, ini untuk ke arah Bandung, ke arah Cianjur Kota ya maksudnya. Ke arah Padalarang itu belok kanan, kalau yang belok kiri ini ke arah Waduk Cirata. Jangari waktu itu kita pernah sana. Pernah bikin video juga ke arah Waduk Cirata yang belok kiri barusan. Yang mau nonton videonya bisa di scroll-scroll lah, pokoknya banyak banget video gue 24. Motor kok nggak ada yang nungguin barusan motornya. Kirain kenapa gitu. Nah, berhenti sebentar nih sampai di perbatasan Kecamatan Mandi Cianjur. Ini pohon beringin gede banget ya. Lanjut perbatasan masuk ke Kecamatan Mandi. Waktu itu yang lewat sana yang dari Cianjur Kota ada Tugu Pencak Silat. Ada di daerah Mandi, Kabupaten Cianjur. Wah, pemandangannya bagus banget ini. Oh, gunung yang tadi masih kelihatan tuh. Keren. Puncak ikan bakar Abah 3. Ikan bakar Abah 3. Panorama alam, mantap. Pemandangannya bagus banget itu. Oh, wes keren. Ada persimpangan kiri Jangari, Selajambe lurus, Cianjur kanan. Ya intinya kita ke Bandung itu lurus. Daerah apa ya? Cikalong masih Mandi deh, bukan Cikalong ini Mandi. Jangari kiri. Nah, kita lurus ini ke arah Bandung. Belok kanan itu ke arah Cianjur Kota itu, bisa itu. Bisa sampai ke ya intinya menuju ke arah Cianjur Kota, terus lanjut ke Puncak juga bisa. Ke Puncak sampai di Tugu Lampu Gentur, ke arah Puncak. Ke arah Sukabumi juga bisa, tapi jauh. Nah, ada pom bensin nih. Mampir dulu beli bensin. Sekalian ke toilet, sekalian ke ATM ya kalau ada ya. Jam 9 lewat 44 barusan isi bensin 70.000. Udah penuh. Isi 70.000 di daerah Sukaluyu, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Depan itu pemandangan gunung apa ya? Itu cakep itu, dari tadi kelihatan terus itu gunung itu. Ini kita belok kiri ya. Belok kanan itu balik ke arah tadi kita berangkat. Belok kiri ini ke arah Bandung. Tadi udah mampir beli bensin sekalian ke toilet. Ya begitulah. Jam 9 lewat 45, udah berapa jam ya? Sekitar 2 jam lebih lah ya. Jam 7 lewat sekian, ya mungkin sekitar 2 jam setengahan lah. Kalau tadi barusan itu ngecek ke Google Maps, sampai di Papandayan itu masih 4 jam lebih. Masih 4 jam lebih. Waduh, ya wes lah. Semangat aja lah, jalanin aja.
ini juga alhamdulillah nggak ngerasa capek sama sekali. Soalnya ya emang karena cuacanya juga mendukung ini. Cuacanya itu lagi mendung-mendung. Mendung-mendung sih adu kali ya. Ya gitulah. Enak cuacanya. Intinya cuacanya itu enak, lagi nggak panas, nggak terik, nggak hujan gitu. Nyaman. Nggak jauh dari SPBU barusan sampai di Tugu Kuda Kosong barusan, di depan itu. Cianjur kiri 13 kilo, Sukabumi kanan 35 kilo. Ini belok kanan itu ke arah Cianjur Kota, ke arah Tugu Lampu Kentur Cianjur, ke arah Puncak, ke arah Sukabumi, ke kanan. Belok kiri ini ke arah Bandung. Nah, rencana awalnya tadi itu kita pengen nyeting kilometernya berangkat itu dimulai dari nol, tapi ternyata lupa. Ya wes, pokoknya dari mulai itu Kuda Kosong ini. Nah, ini Tugu Kuda Kosong, kalau di Google Map Tugu Kuda Kosong. Di sini kita nolin kilometernya. Nanti untuk pengecekannya sampai sana dicek berapa kilo, ditambahin jarak dari awal berangkat itu pakai Google Maps tapi ngisinya, ngeceknya. Dari itu kilometernya nggak terlalu kelihatan ya kalau di kamera ya. Kilometernya udah mulai 0, terus konsumsi BBM-nya juga udah mulai dari angka 0. Lanjut perjalanan jam 9 lewat 49, kilometernya udah kita nolin barusan. Jadi kilometernya itu kita setting dari awalnya dari sini. Nanti kita tambahin versi Google Maps dari Setu tadi. Dari Setu sampai Cianjur. Kita tambahin versi Google Maps lah. Daripada nggak lanjut. Ya gitu. Lupa tadi. Ada di daerah Ciranjang. Nah, ini Polsek Ciranjang. Macet ini dari beberapa menit yang lalu ya. Ya sekitar 5 menit yang lalu lah, macet begini nih jalannya nih. Menuju sampai di Padalarang itu emang karena udah memasuki apa namanya ya, udah memasuki daerah perkotaan ini jadi lebih macet ini. Tapi ya beginilah. Enggak apa-apa, nikmatin aja. Depan masuk ke perbatasan Bandung Barat. Sekarang masih di Kabupaten Cianjur, di depan itu perbatasan masuk ke Kabupaten Bandung, Bandung Barat ya. Wah, ini ada kuliner-kuliner, bakso, dan lain-lain. Banyak. Barusan itu bareng sama rombongan touring. Lumayan agak lama barusan, tapi nggak dinyalain kameranya. Rombongan touringnya udah melaju ke depan, udah biarin dah. Ini mau bikin konten soalnya, kalau bikin konten itu begini, kita jalan santai. Kalau pada touring kan pada ngebut. Nah ini dia perbatasan Cianjur Bandung Barat. Kalau nggak salah ini nih perbatasannya pas kali ini nih. Kali apa ya, nanti kita tulis di videonya deh. Jam 10 lewat 10. Jam 10 lewat 10 sekitar berapa jam perjalanan ya? 3 jam ya. 3 jam perjalanan kita masuk ke Bandung Barat. Waduk Saguling. Nah, waktu itu pernah pengen di sini nih. Waduk Saguling, Cipongkor, Baranang Siang. Belok kanan, situ Cibure Padalarang Cimahi Bandung lurus. Waktu itu sempat pengen di sini nih, pulang dari Curug Cikondang pengen lewat sini nih, tapi nggak keburu lah waktunya. Waktu itu mau ke lanjut ke Curug Malela, dari Curug Malela turun lewat sini, Waduk Saguling. Tapi nggak dapat waktunya, ya wes nggak apa-apa sih, kapan-kapan aja. Itu PLTA Saguling. Lurus ini kita ke arah Bandung, ke arah Padalarang. Terus lanjut ke arah Cilenyi, Nagrek. Nagrek baru naik ke arah Garut. Mantap. Kalau biasanya ke Garut itu naik mobil, ini sekarang naik motor ini. Udah lama banget ya naik motor sampai ke Nagrek.
ada di daerah Desa Citatah, di kantor pemerintahan Desa Citatah. Daerah Citatah ini ada objek wisata yang terkenal, Stone Garden. Bukit-bukit bebatuan gitu deh, bukit-bukit bebatuan, terus ada batu yang kayak dibelah samurai gitu. Katanya sih gitu, belum pernah sih sebenarnya, cuman info-infonya kayak gitu. Kalau lihat di Instagram, lihat di YouTube, itu kayak gitu. Nah, sebelah mana ya? Itu kali ya. Stone Garden Citatah yang sebelah mana ini. Pemandangannya ini bagus banget. Waduh, ada bis. Jam 10 lewat 35. Keren pemandangannya. Cakep, cakep. Daerah Citatah ini emang daerah perbukitan, daerah bukit-bukit batu gitu deh. Batu cadas. Nah, apa mungkin ini kali ya? Bisa jadi ya, mungkin juga Stone Garden Citatah, apa bener ini apa bukan? Yang tahu bisa diisi di kolom komentar. Ini ada di daerah Citatah. Apakah itu yang dimaksud dengan objek wisata Stone Garden? Ya, kurang tahu juga. Mungkin. Bisa iya, bisa juga enggak. Kita lurus ke depan sana, ke arah Padalarang dulu. Rame. Udah lewat Jalan Nasional 3 ini ya, udah rame banget ini dari tadi tuh. Sering ketemu macet. Kalau pakai mobil ya pastinya lebih lama lagi ya. Agak sengsara. Ya pokoknya ketemu macet aja. Kalau mobil ya agak berat. Ini karena naik motor jadi bisa nyelip-nyelip juga. Alah, ini nih truk ini nih. Mampir dulu barusan beli kopi di Alfamart. Masih di daerah Citatah kali ya. Belum nyampe Padalarang sih ini. Aduh. Ngantuk barusan. Nih. Mocha espresso. Biasanya sih ini nih langganan yang ini. Ini kadang-kadang. Tapi enggak apa-apalah perjalanan jauh biar enggak ngantuk. Nah, kalau PCX ada ini nih kantongnya. Bisa nyimpan minum di sini, enaknya gitu. Lanjut perjalanan. Jam 10 lewat 59 atau jam 11 siang ya. Kalau versi Google Map itu kok masih 3 jam 39 menit. Aduh. Mantep ya. Masih harus 4 jam lagi. Belum lagi berhenti ntar sholat dulu, makan dulu. Ya 4 jam lagi paling enggak. Jam 3 sore. Wah. Mantap. Sampai sana istirahat, capek lah. Depan belokan ke kiri itu ke arah Purwakarta atau ke arah jalur, ya ke arah Purwakarta lah, Jalan Nasional 4. Lurus masih lanjut di Jalan Nasional 3. Jalan Nasional 3 ini kalau misalkan dilurusin terus ya sampai ke apa tuh namanya, Purworejo, Jogja, itu Jalan Nasional 3. Lewati Amis, Pasik, Nagrek, itu Jalan Nasional 3. Lanjutan dari jalan ini itu lurus ke depan. Kita masih lurus ke depan sana, pokoknya sampai Nagrek, baru nanti belok kanan ke arah Garut. Sampai jam 3 loh. Semangat aja lah. Jam 7, kalau misalkan lancar nanti sampai sana jam 3, berarti berapa jam tuh? 8 jam, tapi ini bikin konten ya. Jadi ini perjalanan bikin konten, nggak bisa dibandingin juga. Intinya kalau misalkan perjalanan normal, pastinya lebih cepat. Kayak tadi yang pada rombongan touring tadi. Ya gitu, jalan terus ngebut.
Kalau kita kan berhenti-berhenti, dikit-dikit berhenti ngeliatin kamera, dikit-dikit ada momen apa gitu, momen-momen tertentu kita berhenti nyalain kamera. Kalau kelewatan ya balik lagi dinyalain lagi kameranya. Nah ini belok kiri nih ke arah Purwakarta, ke arah Cikampek, ke arah Sadang, lewat Jalan Nasional 4. Ini yang kiri ya, kita lurus ke depan. Sampai di pertigaan Padalarang, itu belok kanan, itu ke arah Kota Baru Parahyangan. Kita mau lurus ke depan sana, nanti di depan itu belok kanan menuju ke arah Bandung Kota, menuju ke arah Nagrek, ke arah Cilenyi. Sekarang jam 11 lewat 14. Tadi sampai sini sekitar jam 11 lewat 5an, ya sekitar jam 11 lewat 5 sampai sini. Ya jam 11 lewat dikit lah, sekarang udah jam 11 lewat 14. Kita mau lanjutin perjalanan ke arah Papandayan. Mantap. Lanjut, ada di Padalarang, itu belok kanan itu ke arah Kota Baru Parahyangan. Tapi nggak boleh belok kanan langsung ya. Waktu itu bisa langsung belok kanan, sekarang udah nggak bisa, harus lurus dulu. Nah nanti di depan itu kita belok kanan menuju ke arah Cilenyi, bukan Cilengsi, ingatnya Cilengsi, ke arah Cilenyi Nagrek. Nah dari sini kalau misalkan mau ke Lembang itu ada jalan alternatif yang sebenarnya jalannya itu lurus ke depan sana ya, lewat apa sih itu namanya, lewat Kabupaten Bandung Barat, kantor Kabupaten Bandung Barat. Itu bisa itu, waktu itu pernah bikin video perjalanannya juga, video perjalanan lewat jalan alternatif Lembang. Tapi kali ini kita mau ke Papandayan, bukan mau ke Lembang. Nanti pulangnya mungkin bisa jadi lewat Lembang besok ya, pulangnya besok bisa jadi lewat Lembang. Ambil kanan, jalan tol lurus, pas hijau. Masih menyusuri daerah Jalan Nasional 3, nanti kita pokoknya ngikutin jalan ini terus, Jalan Nasional 3 ini terus, jalan marka jalan yang kuning ini ya, ini namanya Jalan Nasional 3. Lurus terus nanti sampai di Nagrek, dari Nagrek baru belok kanan ke arah Garut. Dari Garut kita nanti kayaknya masuk ke Samarang aja deh, kan bisa lewat Garut Kota langsung Cisurupan, baru naik ke arah Papandayan. Tapi kayaknya lebih dekat lewat Samarang, jalannya juga lebih sepi ya. Kalau lewat Garut Kota itu kok gimana gitu, lewat kota itu kayaknya kurang cocok, enakan lewat Samarang aja. Dulu sering kalau misalkan lewat Samarang itu ke Darajat. Nah dulu kalau misalkan mau ke Darajat itu lewat Samarang, terus mau ke jalan yang alternatif arah Cilenyi yang lewat Majalaya itu apa namanya ya? Ya pokoknya besok lah kita lewat situ. Salib dulu. Ya pakai motor nggak apa-apa lah. Intinya jalan yang marka jalannya ini nggak diinjek. Nyalek tapi kan nggak diinjek marka jalannya. Ada di daerah Bandung Barat ya. Kalau ini Bandung Barat apa Cimahi ini? Ya kalau untuk perbatasannya kurang begitu ngeh ya, pokoknya Bandung aja lah, Bandung Raya ya intinya ya. Cililin Sindangkerta Curug Malela belok kanan. Oh, Curug Malela itu di sini ya. Curug Malela pernah pengen ke situ tapi belum kesampaian. Malela emang ada di Bandung Barat sih emang, tapi aksesnya sebenarnya nggak harus lewat sini ya, aksesnya itu lewat apa tuh, jalur Cianjur itu juga bisa sebenarnya. Cililin, Curug Malela.
depan nih persimpangan tol. Tol Purbalenyi. Nah, di atas ini nih. Di tol ini kalau yang ke arah kanan itu ke arah Cilenyi, yang kiri itu ke arah Karawang, ke arah Cikampek, tolnya ya maksudnya ya. Nah, ini di persimpangan tol. Angkot nih tahu-tahu mesin kiri ya. Belum pernah nih kalau bikin video lewat sini nih. Keren. Akhirnya ngelewatin Bandung tapi pakai motor. Mantap. Biar kali-kali biasanya kan pakai mobil, udah agak jauh itu pasti pakai mobil. Sekarang udah mulai lagi pakai motor. Mulai menjelajah pakai motor. Soalnya ya gimana lagi ya? Soalnya kan sendirian, anak istri nggak ngikut karena tujuannya ke gunung kayak gini kurang nyaman ya, kurang cocok. Anak itu diajakin camping gitu nggak mau, ya udahlah mau sendiri kok gimana gitu kalau pakai mobil. Udah sendirian pakai mobil ya, selain bensin boros ya, kalau pakai mobil itu pandangannya kurang plong juga sih. Emang kalau pakai motor kayak ini kan pandangannya plong nih, nggak ketutup, nggak kealangan sama pilar-pilar mobil. Udah gitu kan kalau misalkan pakai mobil itu ketutup sama kaca film, jadi warnanya itu jadi apa ya, warna yang nggak seharusnya. Kadang kalau misalkan pas lagi ngelawan matahari itu warnanya malah jadi biru gitu, warnanya jadi nggak yang seharusnya, jadi buyar, jadi rancu warnanya. Ya udahlah akhirnya pakai motor aja lah. Nah ini kalau nggak salah ini proyek kereta cepat, ini kereta cepat Jakarta Bandung. Yang dengar-dengar udah mulai dipasang ya keretanya, udah mulai ngetes gerbong rangkaian keretanya kalau nggak salah. Dengar-dengar ya, pernah nonton di YouTube, itu YouTube punya orang, katanya udah datang keretanya, terus udah dipasang, udah dites lah intinya. Ya mudah-mudahan aja cepet beroperasi, cepet beroperasi. Mantap, ntar kita nyobain deh. Bismillah, kapan-kapan nyobain. Wah, mantap nih kereta cepat Jakarta Bandung. Kabob premium kebab. Nah, kita mau lanjut barusan berarti sebentar. Ngecek hasil kamera. Cek kamera. Terminal Sangkuriang, Citerep, Lembang, belok kiri. Warung Steak and Shake. Bolu susu Lembang. Kalau udah sampai Bandung udah banyak bolu-bolu. Depan ini jalan alternatif menuju ke arah Lembang. Nah ini jalan alternatif ke Lembang ya. Kalau misalkan nggak lewat Pasteur bisa lewat sini. Jadi ini nggak pakai Google Maps, jadi kalau misalkan kalian juga mau lewat sini dan belum hafal jalan dari Padalarang menuju ke arah Cilenyi, itu ngikutin jalan nasional 3 aja. Jalan nasional 3 itu jalan, pokoknya jalan ini diikutin, dilurusin terus, ngikutin marka jalan kuning. Nah, marka jalan kuning ini pertanda itu jalan nasional. Ini jalan nasional 3 namanya. Jalan yang dari ujungnya itu dari, apa tuh, dari ujung utara barat itu apa namanya, Merak, dari Merak itu Cilegon, dari Cilegon, dari Merak itu yang ke arah mana ya, pokoknya ke arah selatan deh, itu jalan nasional 3 kalau nggak salah. Jalan nasional 1 dan jalan nasional 3 itu intinya selatan dan utara gitu aja. Kalau yang jalan nasional 1 itu Pantura, jalan nasional 3 itu selatan, dari ujung barat ke ujung timur, dari Merak ke selatan, terus ke selatan lewat Malimping itu, Malimping, terus Pelabuhan Ratu, itu masih jalan nasional 3, terus ke arah Sukabumi,
Nah, dari Sukabumi ke arah Cianjur, Cianjur ke arah sini. Ini Jalan Nasional 3. Ini lanjut sampai ke Nagrek, Nagrek sampai ke Ciamis, Ciamis Banjar, Banjar Cilacap, Gombong, terus apa tuh namanya Purworejo, Purworejo, nggak sampai Purworejonya sih, belok kanan ke arah Jogja, itu Jalan Nasional 3 juga. Cuman ya kalau Jalan Nasional 3 itu nggak lurus kayak Jalan Nasional 1 ya, kalau Jalan Nasional 1 itu kan pantura lurus terus, kalau Nasional 3 nggak, jadi agak jauh. Ya wes, intinya kita masih melanjutkan perjalanan ke arah Padalarang, kok Padalarang, ke arah Papandayan. Nah, sip, mantap. Dari tadi ini macet, ya begini, macet banget sih enggak, tapi ya rame-rame lancar. Kalau buat mobil ya agak tersendat ya, kalau motor sih masih bisa jalan, walaupun begini tapi masih bisa jalan, masih bisa jalan. Transmetro Pakuan, mantap. Model-model kayak busway gitu ya, Transjakarta, mirip-mirip gitulah. Jam 11:30, jam 11:32, sebentar lagi zuhur. Sebentar deh, istirahat setelah zuhur, makan juga. Asapnya. Cimahi Coret, perbatasan Cimahi berarti ya. Welcome to Bandung. Ini kalau Jalan Nasional 3 lurus sebenarnya ya. Oh, tapi suruh belok kiri, lewat yang sebelah kiri. Oh, itu satu arah ternyata. Welcome to Bandung. Pertigaan Tugu apa nanti kita tulis di videonya ya. Bundaran Ciberem di depan belok kiri, masuk lagi ke Jalan Nasional 3 ini. Soekarno Hatta Cilenyi Cibiru belok kiri. Cimahi Padalarang lurus. Tadi di sini ya? Iya. Tadi di sini. Oh, barusan ini muter ternyata. Aduh, efek lapar nih, belum sholat juga sih. Ntar sholat, ntar nyari musola, nyari masjid, nyari musola. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil jalan sambil cari masjid yang ada di pinggir jalan, jadi biar langsung mampir bisa sholat zuhur sekalian istirahat sebentar. Akhirnya jam 1 siang kita dapat masjid di Masjid Al-Amin yang lokasinya ada di Desa Cimekar, Kecamatan Cilenyi. Yah, mantep lah udah nyampe Cilenyi. Ntar lagi kalau udah nyampe Cilenyi langsung nagrek, belok kanan langsung ke Garut. Tapi berhubung videonya udah panjang, kita udahin dulu video ini sampai di sini dulu sementara. Berikutnya kita lanjutin perjalanan menuju ke arah Papandayan. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.